Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Saleh Wangi Sabang Madura. Kepada teman-teman soundman, saya untuk kali ini saya akan review Twitter N350T. Dan untuk teman-teman soundman dimanapun anda berada, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di depan ini ya, di depan kamera ini adalah speaker N350T. Ya. Ini tweeter 1 inci untuk voice coil ya. 1 inci. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin tahu rupa ya dari Twitter satu inan ini ya, satu incian ini, jadi seperti ini. Saya akan buka ya, saya akan buka. Nah, seperti ini ya, isi dalamnya seperti ini. Ini Twitter mereknya RCF. Mereknya RCF ya, RCF N350T ya. Untuk power 50 watt RFS, untuk ringnya 1200 sampai 20 kHz, cukup tinggi, sensitif sampai 106 dB ya. Voice coil 35 mm 1 in ya, untuk khusus 1 in ya. Impedansinya 8 ohm. Made in Italy. Tapi ini yang KW ya. Dibuat di Cina ya, bukan asli dari Itali. Tapi untuk karakter sudah hampir menyerupai yang original. Ini yang grade A ya, bagus. Ini barangnya yang grade A, sangat bagusnya. Di sini ini kayaknya bukan anu ya, tapi kawat kecil ya, kawat ini bagus ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau buka voice coilnya tinggal pakai kuncian ini ya, kunci L ini. Ini ya, dibuka baru bisa ganti. Jadi teman-teman soundman yang punya Twitter rusak atau spoolnya putus, tidak usah ke servis, bisa diganti sendiri ya. Tinggal buka ini sama ini, semuanya yang empat ini ya, dibuka, tinggal angkat. Ini nanti di dalam tinggal angkat, lalu pasang lagi yang baru. Nah, pasti hidup lagi, nyala ya. Pasti nyala lagi. Oke, saya akan coba nanti ya. Saya akan coba nanti. Ini terbuat dari fiber atom ya. Dan ini untuk stiker dari Mika ya, dari Mika. Kalau ininya pasti besi. Untuk magnet bagus ya, magnetnya bagus, enggak hitam magnetnya ya, warnanya enggak hitam. Jadi kalau menurut saya ini bagus, ini grade A, ini harga murah, tergantung daerah masing-masing. Ada yang lebih 200, ada yang kurang dari 200 ribu ya, murah ini. Oke. Selanjutnya, kalau teman-teman pakai ini ya, bisa pakai crossover khusus Twitter 1W ya, atau teman-teman mau pakai ininya saja, audio pillernya tidak apa-apa. Kalau pakai keseluruhan ini dinamakan crossover ya, tapi alangkah baiknya teman-teman beli yang ini khusus crossover 1W untuk Twitter ya. Seperti apa dalamnya saya buka juga ya.
biar teman-teman paham ya. Nah, biar teman-teman paham. Nah, jadi bisa pakai ini ya. Ngerti ya teman-teman ya. Semoga review ini bermanfaat untuk teman-teman soundman, terutama soundman pemula ya. Oke ya, ini harga murah ya, murah kok ya. Jadi mendingan teman-teman Twitternya ini N350 atau yang lebih besar dan pakai crossover ini, pasti untuk suara dijamin jernih, dijamin nyes ya. Saya meskipun tidak nyoba, karena saya sudah coba di sound teman-teman ya, ini pasti oke ya untuk suara, saya jamin ya. Oke, saya coba ya, saya coba tanpa crossover pasif ini ya. Tapi kalau teman-teman nanti mau dipakai ke soundnya ya, harus beli ini ya. Cara pasangnya gampang kok ya, di sini ada ini, ada outnya juga. Oke, saya coba untuk bunyi dari Twitter RCF ini ya. Jadi meskipun tanpa ini, kalau cuma buat nyoba ya nggak apa-apa ya. Tapi nanti teman-teman ya harus pakai ini biar tidak mudah putus untuk Twitternya ya. Kadang orang pakai yang audionya saja, kadang ini sama ini ya. Tapi kalau crossover ini lebih bagus lagi ya. Lebih bagus lagi biar tidak khawatir untuk Twitternya cepat jebol ya. Oke, saya coba lagi ya, saya coba lagi musiknya ya, musik. Yuk kita buka bareng. Nah, pastinya ini kalau tanpa crossover pasif, suara tetap ikut vokalnya ya. Suara tetap ikut. 1, 2, 3, mulai. Nah, untuk musik hanya di chest-nya saja. Di kricis-kricisnya saja ya. Kalau untuk musik, ya teman-teman ya, ingat jangan lupa kalau pakai Twitter, pastinya untuk sound teman-teman ada Twitternya ya, besar kecilnya tergantung dari sound sistem teman-teman ya. Nah, jadi harus pakai crossover pasif ini khusus Twitter ya teman-teman, khusus Twitter. Jadi kalau sudah sepaket ini nanti ada corongnya juga atau horn ya, pasti tambah enak ya. Bisa dibuktikan ya, bisa dibuktikan, jangan khawatir, dijamin nyes
dijamin cis untuk bunyi high-nya ya. Untuk bunyi high-nya dari Twitter sound teman-teman semua. Oke, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.